Halo guys, oke. Masih dengan Angga Erlangga, tentunya dengan kostum Spidey versi Andrew Garfield. Nah, video sebelumnya gue udah bilang gue udah memodif lensa. Ini gue udah pakai dengan facial Vivin Garnado. Dengan lensanya udah gue modif tadi, gue lepas yang aslinya, yang asli itu lebar banget begini, pendek karet, dan ini dia bisa pakai magnetik magnetik lagi menggunakan penggabungan dari yang aslinya. Dan gue udah full lagi pakai kostum ini, seneng banget gue pakai kostum ini. Ulang-ulang ya, kostum terbaik gue guys, yang menurut gue worth it banget. Jadi gue coba pakai dengan sepatu yang lain. Cocok guys. Nah, inilah hasil akhir dari kostum gua, review gua. Ini akhirnya karena udah lengkap juga dengan modif ini. Gua udah memberikan kalian linknya juga. Jadi inilah part terakhir review kostum Andrew Garfield buatan Cina yang harus pre-order hampir 1 bulan. Hasilnya lumayan 80% dengan facial dari Vivin Garnado versi Andrew Garfield juga, tapi dengan modif mata sendiri. Jadi bagi kalian yang suka video ini silahkan dibagikan atau di like, di subscribe juga, terima kasih banget. Maaf banget kalau emang YouTube gue sederhana banget karena gak ada pakai editing, ya full apa adanya. Tapi semoga informasi yang gue berikan bisa bermanfaat buat kalian yang pecinta cosplayer. Bagi saya, menjadi seorang cosplayer atau mungkin hobi dengan sesuatu itu hal yang penting banget, karena mungkin itu kebahagiaan buat kita. Mungkin harga bagi orang-orang yang tidak mengerti akan menganggap mahal, tapi bagi kita adalah suatu kepuasan. Mungkin itulah hiburan buat kita yang saya mungkin capek dengan masalah pekerjaan dan lainnya. Akhirnya kita punya hobi seperti menjadi Spider-Man atau cosplayer. Bagi saya, jalankan aja, yang penting kalian happy, tidak merugikan orang. Tapi yang utama ya jangan juga ngabisin uangnya untuk semua buat cosplay ya. Yang penting kebutuhan hidupnya juga bisa terpenuhi, barulah kita bisa mungkin mengutamakan hobi kita juga. So guys, inilah review part 3 kostum versi Andrew Garfield. Semoga kalian senang melihatnya, bisa menginspirasi. Kali ini gue menggunakan sepatu yang berbeda lagi, masih mencari yang cocok. Oke guys, Angga Erlangga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.